Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammadin. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Salah satu di antara dari keistimewaan salawat kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa salawat itu langsung diserahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan Nabi pun bisa mendengar orang yang membaca salawat kepadanya. Ini menunjukkan betapa agung dan mulianya derajat beliau di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, sampai beliau bisa mendengar langsung orang yang membaca salawat kepadanya, meskipun beliau sudah meninggal ribuan tahun yang silam, sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya. Sayyidina Abu Umamah Al-Bahili mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan kepadaku, apabila aku telah mati kelak, maka Dia membuat aku dapat mendengar salawat dari orang-orang yang bersalawat untuk aku di Madinah, sedangkan umatku berada di timur dan di barat. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, siapa yang bersolawat kepadaku di sisi kuburku, maka aku akan mendengarnya. Siapa yang bersolawat kepadaku dari jauh, maka solawat itu diserahkan oleh seorang malaikat yang menyampaikannya kepadaku. Dan ia dicukupi urusan keduniaan dan keakhiratannya, dan aku sebagai saksi dan pembela baginya. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, barang siapa membaca salawat kepadaku di sisi kuburku, maka aku bisa mendengarnya. Barang siapa membaca salawat kepadaku dari jauh, maka salawat itu diserahkan kepadaku. Keterangan di atas membuktikan begitu besar penghormatan beliau terhadap orang yang membaca salawat, sampai beliau rela menjadi saksi bagi orang yang membaca salawat kepadanya atas kebaikan amal ibadah orang tersebut di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala nanti. Maka rugi besar orang yang tidak mau membaca salawat kepada beliau. Tidak ada amal ibadah dari umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang bisa diterima dan didengar langsung oleh nabinya selain amalan salawat kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Semoga penjelasan ini membawa manfaat untuk kita semua. Dan akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa ningo iki zamane wis tuwo, tuntunan aukomo to dianggap kuno. Lau kono no ajarane wali songo, sing ra kerso ojo nyacat ojo ngino. Allahumma salli salli wa sallim ala Sayyidina wa Mawlana Muhammadin, adada ma fi'il min lahi salatan da'imatan bita ajarane wali songo warno warno, zikir tahlil kirim dungo lau konono, maca Quran lan sholawat kunino, ziarah kubur ojo nganti dilalekno. Allahumma salli salli wa salim ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin, adada ma fi'il min lahi salatan da'imatan bida kilai. Ono carane takwa kelawan budoyo, umpamane koyo Sunan Kalijogo bituture blebu anti ora kroso, tuntunan akomo bisa diamano. Allahumma salli salli wa sallim ala Sayyidina wa adada ma fi'il min lahi salatan da'imatan bidawami mulkin lahi. Wiskabuk teneri kolo zaman samono, akeh poro manungso nyembah braholo,
banjur sadarlah ku musyrik ditinggal.